Kelas tadabbur ni. Ya, kelas tadabbur ni, Kak Ita memang dalam seumur hidup tak pernah hadir kelas tadabbur. Alhamdulillah, Allah jentik hati, umur dah 51 tahun, tak pernah join any kelas ngaji online tadabbur ni. Ya. Sebab masa kita dah khatam Quran dulu, dan semua dah taruh tepi kan. Tak payahlah dah khatam, tak payah. Ya. Dah pandai mengaji, tak payah nak cari. Tapi orang kata muka malu tak malu tu, once Kak Ita dapat apa tu, dapat link dalam handphone ni, alhamdulillah. Masa tu siapa yang bagi link ya, kelas tadabbur. Ya, pernah masuk pertandingan ilawah ya. Dulu dah masuk kan ya. Alamak, dia mengaji macam aku mengaji dulu kan. Masa kecil-kecil lah, dah tua ni malu lah pula nak mengaji kan. Tapi kalau menyanyi tu boleh je kan. Jadi orang kata bila kita dah ada satu perubahan, kita kekalkan momentum tu, jangan kita deny. Maksudnya jangan kita tolak lah ya. Macam kalau Kak Ita dah ada satu jalan yang Kak Ita rasa bukan jalan yang lurus kan Ustaz ya. Okay. Allah dah tunjukkan satu jalan pada Kak Ita supaya jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. The new me every month, the new me and new year every year. Jadi Kak Ita kena teruskan lah ya. Yeah, Kak Ita rasa macam why not? Ya, kenapa tak aku belajar? Allah dah bagi kita sihat. Allah dah bagi kita kepakaran untuk bantu orang. Why not? Alah, tak nak lah. Masa ni, bila Kak Ita join yang kelas tak dapur ni, rasa macam hati tu lapang. Dan pagi-pagi tak ada bagi, Kak Ita akan pastikan Kak Ita akan bagi link kepada sesiapa saja tentang tadabbur ni. Tak kira siapa. Dalam guru Kak Ita dia nak join ke, tak join ke, Kak Ita. Asalkan Kak Ita nak orang rasa macam apa yang Kak Ita rasa. Ya? Mungkin kita tak bersedia nak belajar, tapi kita akan rasa macam kita mesti buat sesuatu untuk diri kita ya. Dan alhamdulillah Allah sentiasa nak bagi kita rezeki sebenarnya, sebab itu dia suruh kita ingat dia kan.